Siapa? 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 Ngapain? Ngapain? Eh, kenalan dulu aja deh. Kenalan dulu aja. Ya. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Aku Kak Adit. Aku Kak Tika. Kita mau ngapain, Kak? Kita mau sekolah online. Sekolah? Kayaknya ada yang kurang deh, Kak. Ada yang kurang ya? Apa ya? Apa ya, Kak Adit? Apa? Yang buat gereja itu loh, Kak. Yang biasa anak-anak itu apa namanya? Siap hari Minggu itu ya? Yang hari Minggu itu apa namanya? Ada yang tahu, adik-adik? Apa, Kak? Sekolah Minggu. Benar, kita mau sekolah Minggu online. Yeay! Sekarang kita akan memulai sekolah Minggu online ini dengan berdoa. Nah, doa akan dipimpin oleh Kak Adit. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul secara virtual. Tuhan Yesus, kumohon berkati kami dalam seluruh kegiatan yang akan dilakukan secara virtual ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar untuk memperkuat iman kami akan diri-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Adit. Sama-sama Kak Tika. Doanya. Baik. Nah, anak-anak, sekarang kita mau ngapain Kak Adit? Sekarang setelah doa, kita kayaknya kita nyanyi-nyanyi dulu aja deh, kok berpenat, pemanasan. Kecetet ya, Kak? Iya, kecetet, gak apa-apa. Pemanasan supaya lebih semangat. Biar adik-adik makin semangat. Sip. Okay. Kita akan nyanyi lagu apa, Kak Adit? Nyanyi apa ya, Kak, ya? Ada yang mau request? Enggak, kita bawa radio ya, Kak, ya? Kenapa yang panggil nama saya? Ada yang bilang, apa? Dengarin yang panggil nama saya. Siapa tadi? Itu yang di belakang itu, Kak, dengar dia panggil nama saya. Oke. Okay. Langsung aja Kak Tika. Langsung aja Kak Adit. Oke. Okay. Cekidot. Sudah bernyanyi. Gimana lagunya? Seru enggak? Seru kan? Masih semangat? Ada yang enggak semangat? Ayo, ada yang enggak semangat ngaku. Ngaku. Ada enggak semangat Kak Tika-nya? Enggak ada. Anak Tuhan semua semangat. Sip. Anak Tuhan masih semangat. Oke. Okay. Semangat. Habis ini kita ngapain, Kak? Kak Adit, aku mau dengerin cerita dari Kak Adit dong. Boleh, cerita yang mana? Yang pengalaman itu, yang lama-lama itu. Iya. Yang itu apa namanya? Ayo. Judulnya Anak yang Percaya. Anak yang Percaya. Langsung boleh aja. Ya, Kak Adit? Boleh. Yes. Habis ini kita baca cerita. Bukan baca cerita ya. Tapi Kak Adit akan cerita nanti judulnya Anak yang Percaya. Ceritanya gimana? Mari kita dengarkan. Check it out. Halo adik-adik. Di sini Kak Adit mau cerita tentang anak yang percaya. Jadi zaman dahulu ada bapak bernama Pak Frans. Dia seorang sopir truk. Setiap hari ia membawa truknya dari desa ke kota, pulang dan pergi. Nah, truk Pak Frans ini biasanya dipakai untuk memuat penumpang dan juga hasil bumi untuk dijual di kota. Namun, keadaan jalan di desa ke kota lumayan baik. Namun, pada waktu itu sedang hujan, jalan cukup licin. Kemudian, pada suatu hari, Pak Frans membawa penumpang dan hasil bumi ke kota. Hari itu hujan dan jalan menjadi licin. Di kiri dan kanan jalan ada tebing dan jurang. Pak Frans mengingatkan para penumpang supaya mereka duduk dengan tenang dan tidak boleh melompat keluar truk. Nah,
Nah, ketika melewati jalan, jalannya itu agak miring, adik-adik. Kemudian roda belakang truk itu tergelincir keluar jalan. Sehingga para penumpang jadi panik. Kemudian mereka pun melompat keluar dari truk. Dan ada yang mengalami cedera. Banyak penumpang yang panik, ketakutan luar biasa. Membuat mereka tidak percaya kepada Pak Frans. Hanya ada satu orang anak yang duduk dengan tenang di dalam truk dan tidak mendapat cedera apa-apa. Ketika sudah sampai tempat yang aman, para penumpang lain bertanya kepada anak itu. "Nak, siapa namamu?" tanya salah satu orang penumpang. Kemudian anak itu pun menjawab, "Namaku Carol." Kemudian penumpang bertanya kembali, "Mengapa Carol tidak takut?" Carol menjawab, "Sebab sopir itu adalah ayahku." Anak itu percaya kepada ayahnya. Ia tidak ragu-ragu. Ia tetap percaya bahwa kalau bapaknya yang mengemudi, truknya pasti aman dan selamat. Tidak mungkin bapaknya mencelakakan dirinya. Jadi begitu ya anak-anak ya, tentang Pak Frans dan Carol. Yang Pak Frans seorang pengemudi truk, dan Carol anaknya yang percaya sama Pak Frans yang ayahnya. Halo adik-adik, ketemu lagi nih. Oke, tadi gimana tentang kakak? Seru lah ya, pasti seru banget kan? Seru Kak Adit, aku tadi memperhatikan loh. Masa? Iya, cerita tentang anak yang percaya. Oke, Kak Adit mau tes Kak Adit, dia bener memperhatikan apa enggak? Oke, siap, siapa takut? Ini siap ya, bener ya? Siap. Pertanyaan pertama, ayo. Baik. Tadi siapa yang nyupir truk? Ayo, adik-adik juga tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Ayo, siapa? Ayo, Kak Tika. Kak Tika dibantu, tolong adik-adik ditulis di kolom komentar. Nanti yang tahu bisa dimasukkan di kolom komentar ya, adik-adik ya. Oh, Kak Adit, aku ingat. Siapa? Ayo, ayo, siapa? Namanya Pak Frans. Yes, bener banget, yeay. Yes. Ya, maaf ya adik-adik, udah kebetulan Kak Tika nih jawabnya. Tidak apa-apa. Oke, lanjut nih. Pertanyaan kedua ya, Kak Tika nih. Oke, apa, Kak? Tadi kenapa penumpangnya pada loncat dari truk? Ayo, kenapa? Kenapa? Aku tak berpikir dulu Kak Adit. Oke, tak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Enggak ya, kelamaan ya, kelamaan, kelamaan ya. Kak. Kelamaan ya, apa Kak Tika? Ayo, ayo, apa? Penumpang itu lompat karena dia tidak percaya pada Pak Frans. Benar tidak, Kak? Benar banget, hebat ya, Kak Tika pintar. Jadi anak Tuhan itu harus pintar. Oke. Okay. Hebat. Hebat. Oke. Okay. Lanjut nih, pertanyaan selanjutnya ya. Ayo. Paling apa? Penting nih, apa? Apa, Kak? Apa, ayo, Kakak lupa. Oh, enggak ya, kita enggak lupa. Enggak lupa, lupa, enggak lupa. Lupa. Pertanyaannya, kenapa Carol tidak loncat dari truk? Kenapa? Kenapa, ayo? Kenapa ya adik-adik? Ada yang bisa bantu jawab? Bantu Kak Tika, ayo. Ada yang bisa bantu Kak Tika untuk menjawab? Nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke. Oh, kenapa Kak Tika? Kenapa, ayo? Kak Adit, aku ingat. Apa, ayo? Kenapa Carol tidak melompat? Kenapa? Kenapa? Karena Carol percaya pada ayahnya karena ayahnya sudah terlatih menyupir. Yeay, bener banget. Bener, Kak Tika cerdas banget ya. Anak Tuhan harus cerdas. Oke, pertanyaan terakhir. Apa, Kak? Apa, ayo? Aku pasti akan bisa menjawab. Oke, pertanyaan buat Kak Tika sama adik-adik ya. Mari kita menjawab. Apa Kak Tika sama adik-adik juga percaya sama ayah dan ibunya? Ayo, percaya enggak sama ayah dan ibu kalian? Ayo. Itu mudah banget, Kak. Aku bisa menjawab. Langsung, ayo. Kak Tika percaya pada ayah dan ibu Kak Tika. Karena Kak Tika tahu dan Kak Tika percaya bahwa ayah dan ibu Kak Tika itu akan memberi yang terbaik untuk Kak Tika. Yes, okay. Keren Kak Tika ya, jadi buat adik-adik juga nanti yang di rumah, kalau dinasehatin orang tua itu kita harus mengikutinya, kayak gitu ya Kak Tika ya. Nggak mengikutinya, gimana? Kita harus patuh. Oke, kayak gitu ya adik-adik, nanti kalau dikasih tahu orang tua, dinasehatin, kita nggak boleh marah. Kita gak boleh marah. Jadi anak Tuhan kita harus baik hati, sabar, murah senyum. Yeay. Gitu ya adik-adik. Habis ini kita mau ngapain lagi nih, Kak? Oh, baik. Kak Adit, kita akan bernyanyi. Nyanyi lagi. Seru banget nih, pasti lagunya seru banget. Sebelum memasuk pada firman Tuhan. Asik ya, habis ini kita nyanyi lagi adik-adik. Kita nyanyi lagu apa, ayo.
ada yang mau tebak gak kita nyanyi lagu apa? Ada yang mau request? Ada yang mau request enggak? Kita bukan radio ya, adik-adik ya. Kita enggak ada radio di sini. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Kak Dit, kita akan nyanyi lagu Bapak Abraham. Ush, yes. Lagu Bapak Abraham, ya langsung. Ada yang udah bisa belum? Ada yang udah bisa? Kak Tika, aku bisa. Aku bisa. Oke, okay, langsung aja Kak Tika sekarang ya. Boleh. Oke, okay, langsung. 1 2 3. Check it out. Seru banget pasti ya. Seru banget Kak Adit. Asik banget aku. Ya Kak Tika ya, seneng banget. Kita harus senang. Kita harus senang. Pokoknya di sini kita harus senang. Tetap semangat ya Kak Adit. Oke, semangat. Adik juga harus semangat ya yang di rumah. Jangan ngantuk, jangan itu. Yang penting kita harus semangat. Nah, Kak Adit, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Bapak Abraham. Heeh nih. Nah, sekarang Kak Tika akan membacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Yeay! Adik-adik, perhatikan ya. Baik adik-adik, Kak Tika akan membacakan firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Abraham mengorbankan Isa anaknya. Beberapa waktu kemudian, Allah menguji kesetiaan dan ketaatan Abraham. Allah memanggil, "Abraham!" Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan," kata Allah, "pergilah ke tanah Moria dengan Isa, anakmu yang tunggal, yang sangat kau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah anakmu sebagai kurban bakaran kepadaku." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham membelah-belah kayu untuk kurban bakaran dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Ia berangkat dengan Isa dan dua orang hambanya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, tampaklah oleh Abraham tempat itu di kejauhan. Lalu ia berkata kepada kedua hambanya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu." Abraham meletakkan kayu untuk mengorbankan bakaran itu pada pundak Isa. Sedang ia sendiri membawa pisau dan bara api untuk membakar kayu. Ketika mereka berjalan bersama-sama, Isa berkata, "Ayah." Abraham menjawab, "Ada apa anakku?" Isa bertanya, "Kita sudah membawa api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Abraham menjawab, "Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu." Lalu keduanya berjalan terus. Ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, ia mendirikan sebuah mezbah dan menyusun kayu bakar itu di atasnya. Lalu diikatnya anaknya dan dibaringkannya di mezbah di atas kayu bakar itu. Tetapi malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit, "Abraham, Abraham." Jawab Abraham, "Ya Tuhan." "Jangan kau sakiti anak itu atau kau apa-apakan dia," kata Tuhan melalui malaikat itu. "Sekarang aku tahu bahwa engkau hormat, setia dan taat kepadaku.
karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham memandang ke sekitarnya dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam semak-semak. Lalu Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Sekali lagi, dari langit malaikat Tuhan berseru kepada Abraham. Tuhan berkata, "Karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut." Setelah itu, kembalilah Abraham kepada kedua hambanya. Lalu mereka bersama-sama pergi ke Beersheba dan Abraham menetap di sana. Nah, itu anak-anak bacaan kitab suci pada hari ini. Nah, Kak Adit, Kak Tika kan tadi sudah membacakan firman Tuhan nih dari kitab Kejadian. Nah, baik, Kak Tika punya 5 soal yang akan dituliskan lewat Google Form. Nanti adik-adik menjawab di Google Form ya. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi YouTube ini ya adik-adik ya. Siap. Nanti minta bantuan orang tua buat ngerjain. Oke. Dikerjain sendiri ya, nanti minta bantuan orang tua tok. Adik-adik hebat, oke? Oke, hebat. Sip, baik Kak Adit. Gimana, kita sudah ada di akhir ya. Pembelajaran. Ya, udah di akhir ya. Ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik, yuk kita ambil sikap sempurna, kita berdoa. Ya. Nanti berdoa sama Kak Tika yang pimpin. Iya, bersama dengan Kak Tika ya. Oke. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengenal Bapa Abraham yang sangat beriman. Bantu kami Tuhan agar mampu percaya dan beriman seperti layaknya Bapa Abraham. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami agar selalu sabar untuk membimbing kami. Tuhan Yesus yang hebat, sekarang kami akan mengakhir pembelajaran hari ini. Kami mohon lindungilah kami di aktivitas selanjutnya. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita sudah berdoa. Kak Adit akan mengingatkan kita. Untuk apa Kak Adit? Untuk selalu mengikuti nasihat ayah dan ibu. Oke ya. Yes, kita Adik buat ingat ya. Sip. Harus mengikuti nasihat ayah dan ibu. Dan harus patuh ya. Yoi. Oke Kak Tika, langsung aja Kak kita ya. Iya, kita akan tutup dengan lagu penutup. Sebelum ke lagu penutup, saya Kak Adit. Saya Kak Tika. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya.